Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada 'alaina al-khilafah wa yuqimu fiha jami'u ahkami biladina hadha bisyari'ah wa arsyadana fiha tariqan min tariqil jannah wa ja'alaha nizaman ala minhajin nubuwah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal muhtaramin wal ulama yang saya muliakan dan juga segenap teman-teman senasib dan seperjuangan yang bisa membantu berjalannya muzakarah ulama nasional pagi hari ini, semoga Allah membalas dengan rahmatnya dengan apa yang kita berikan untuk kepentingan dakwah, amin. Para hadratil mukarramin yang saya muliakan, melalui pertemuan yang singkat ini, marilah kita kaji satu ayat saja dari salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berangkat dari surah Ibrahim ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yang artinya, perumpamaan kalimat yang jelek itu seperti pohon yang jelek pula, yang sudah tercabut dari akarnya, yang sama sekali enggak akan mempunyai kekuatan untuk tegak di permukaan bumi ini. Inilah perumpamaan demokrasi kita sekarang ini. Maaf, bukan demokrasi kita. Inilah perumpamaan demokrasi orang-orang Yahudi. Demokrasi ini salah satu sistem yang dibuat oleh orang Yahudi yang sama sekali tidak pantas dipakai oleh umat Islam, apalagi didukung yang pendukungnya kadang-kadang ulama. Karenanya hari ini ulama kita mengadakan muzakarah, yuk ulama harus lebih cerdas menilai mana yang hak dan mana yang batil, mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, mana pula yang Islam dan mana pula yang Yahudi. Saudara-saudara kaum muslimin, para alim ulama yang saya muliakan, demi Allah, yang namanya demokrasi ini walaupun sejak dulu diyakini oleh MPR, DPR, penguasa kita yakin bahwa demokrasi dapat mengantarkan umat manusia ke jenjang yang lebih baik, tidak akan mungkin. Buktinya sejak dahulu dunia politik kita hanya berorientasi kepada kepentingan pribadi dan individu, paling banyak hanya mementingkan kepentingan golongan. Ekonomi kita hanya untuk kepentingan asing. Dunia sosial kita dan kebudayaan kita sudah ditelanjangi oleh mereka.
Hai umat Islam, ayo lebih cerdas. Kita harus tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehabis dari sini para ulama, kita punya tugas masing-masing kita. Punya tugas untuk menyampaikan bahwa demokrasi adalah sistem kufur yang jelas. Takbir. Ini artinya apa, saudara-saudara? Sangat aneh kalau kita pulang dari sini nanti dalam acara pemilu yang akan datang, rakyat kita, umat kita masih mencontreng kepada orang yang belum teruji kebenarannya, belum teruji keislamannya. Yuk mulai sekarang, yang namanya sistem demokrasi kita kubur dalam-dalam. Takbir. Saya enggak ngomong begitu. Ini ayatnya. Sekarang kita kaji sebuah hadis saja. Ini bukan hadis ungkapan Hujjatul Islam Al-Ghazali. Ini tak ngerepek, khawatir salah sayang. Hujjatul Islam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, beliau mengatakan ad-dinu usun was-sultanu harisun. Ad-dinu usun, agama Islam ini adalah dasar pondasi kita. Ini artinya dari potongan ungkapan ini, Islam jangan jadikan sebagai dasar agama ritual, amalan ritual, tapi jadikan Islam ini sebagai mabda kita. Jadikan Islam sebagai ideolog kita. Jangan berlaku aneh, wahai ulama. Kita harus peka dengan keadaan umat dan masyarakat kita. Agamanya Islam, tapi perilakunya Yahudi, pemimpinnya kufur. Ini tugas ulama, harus peka terhadap problematika umat yang terjadi saat ini. Gak mungkin kita para ulama akan dimasukkan ke surga oleh Allah kalau cara kita memimpin rakyat, memimpin masyarakat di dalam dunia kekufuran ini kita diam saja. Karena ulama sebagai pewaris Nabi, umat akan kufur, umat akan majusi, umat akan nasrani, tergantung di tangan kita sekarang. Takbir. Oleh karenanya bukan waktunya sekarang ulama ini hanya dakwah lewat lisan. Bukan waktunya lagi ulama ini hanya dakwah lewat hati. Saudara, kita tahu bahwa sistem dakwah yang lewat hati, wa illam yastati fa bi qalbi wa huwa aful iman, ini artinya bukan tugas ulama. Kalau dakwah dengan hati ini paling lemahnya iman, berarti iman yang seperti ini enggak akan bisa dibawa ke surga. Lah iman lemah ya, mau naik ke surga dengan iman lemah enggak mungkin. Oleh karenanya saudara-saudara, lalu potongan ayat yang berikutnya, was-sultanu harisun, penguasa adalah penjaga. Kita ini enggak punya penjaga. Coba kita lihat kenapa agama yang lain ini kuat. Orang Nasrani punya penjaga namanya Konstantin. Orang Hindu punya penjaga namanya Asoka.
agama Persia punya penjaga namanya Sirs. Islam penjaganya siapa? Itu penjaga amal, bukan penjaga Islam. Wong sudah jelas itu yang nulis amal baik, amal jelek, menulis Islam tidak. Oleh karenanya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini tujuan Allah yang kedua menciptakan kita manusia ini. Kita harus mengangkat seorang khalifah, seorang pemimpin yang sanggup mengatur umat sedunia. Semoga dengan kesatuan ide dan keinginan kita, seorang khalifah secepatnya ada di tengah-tengah umat Islam. Amin. Famala ussalahu famahdumun. Sesuatu yang tidak ada penjaganya pasti rusak. Hutan tidak ada penjaganya rusak. Rumah tidak ada penjaganya rusak. Islam tidak ada penjaganya juga hancur. Sudah berapa ratus tahun Islam ini tidak ada penjaganya. Umat Islam bahkan ulama'nya diam. Hai saudara-saudara, diamnya kita sebagai ulama adalah kecelakaan umat. Diamnya kita sebagai ulama adalah kecelakaan generasi yang akan datang. Oleh karenanya diamnya ulama tidak mengangkat seorang khalifah adalah haram hukumnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah tugas sebagai pewaris nabi. Warasatul anbiya bukan hanya pewaris nabi, tapi pewaris para nabi. Kalau pewaris anbiya, maka kita harus punya hati sebagaimana hati Nabi Allah Ibrahim. Kita harus punya mental sebagaimana mental Nabi Ayub. Kita harus punya jiwa sebagaimana jiwa baginda Rasul. Ini baru warasatul anbiya. Ini artinya saudara-saudara, umat Islam, ulama khususnya, tidak boleh takut rintangan. Enggak boleh takut kendala. Enggak boleh kita takut kemiskinan, apalagi takut mati. Takutnya seorang ulama kecelakaan umat, diamnya seorang ulama kecelakaan generasi yang akan datang. Oleh karenanya diamnya ulama ini lebih jelek nilainya daripada iblis. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau iblis diam dengan adanya arus Yahudi seperti ini, wajar kalau memang dia enggak punya iman. Kalau ulama diam di tengah-tengah kemungkaran, ada kemungkaran enggak memperbaiki, ada kemungkaran enggak mau beritahu kalau itu kemungkaran, lebih haram daripada iblis. Allahu Akbar. Berapa menit ya? Semoga dengan himbauan yang singkat ini dapat menggugah jiwa dan raga kita sehingga kita punya kepekaan batin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat di dunia ini. Inilah yang dapat kami sampaikan. Akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.